my channel. Jadi hari ini aku mau makan bakso di Bandung, guys. Ini aku mau makan bakso di Bakso Gunung Giri. Aku lihat banyak orang yang review, ini tuh rame banget tempatnya. Tapi ini aku datang masih pagi dan gak seberapa rame sih. Ini sekarang aku udah sampai tempatnya, terus aku mau turun pesen dulu. Nanti aku bakal lanjutin lagi videonya kalau makanannya udah panas. Ini guys, aku pesan satu porsi, harganya tuh 27.000. Oh, gila. Lihat guys. Gila full banget ya. Gimana ini? Aku mau rasa bakso yang kecil dulu. Bakso garing. Bakso garing. Ini aku pesan satu porsi, itu ada bakso yang kecil-kecil, terus habis itu ini ada bakso yang besar. Ini rasanya isi daging di dalamnya. Lihat guys, isi daging. Bakso besarnya dapat 2. Habis itu ini ada pilihan mie. Mie-nya tuh bisa pakai mie kuning atau bihun. Aku pakai bihun. Sama ada tahu guys, gila tahunya besar banget. Sama, oh, tetelan. Coba kita rasa tetelannya ya. Tetelannya gak bau, enak. Tetelannya enak. Aku suka tetelannya. Baksonya juga enak loh. Masalahnya lembut, terus habis itu crunchy. Bisa pakai kacang atom. Coba ya, katanya sih enak ya kalau dimakan pakai kacang atom. Enak.
dia tuh tempat parkirnya agak susah sih, guys. Sangat-sangat enak. Yummy. Ini cobain tahunya. Ini tahunya gak ada bakso. Tahu doang. Gak bau. Enak. Selama ini di Surabaya, aku tuh mencari bakso yang kayak gini loh, guys. Kayak ada isi dagingnya di dalam. Bisa dipakein kacang atom, enak. Tetelannya gak bau sih, guys, enak. Tahunya juga nggak bau, ya. Tuang lagi ya. Loh. Cuma 2.000, guys. Jadi guys, ini aku gak habisin bihunnya karena bihunnya kebanyakan. Aku udah abis ini aku mau kulineran yang lain lagi, guys. Tapi enak sih baksonya. Baksonya apalagi kalau ditambah sama kacang atom, enak banget. Oke, guys, segitu dulu videonya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you for watching. Jangan lupa cobain, guys, kalau kalian ke Bandung. Bye, enak.